Bagai mengelak memberi kerjasama, Israel masih meletakkan jurang dengan langkah Hamas berkenaan cara terbaru bagi mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tebusan. Bagaimanapun, rejim itu akan mengutus delegasi untuk rundingan baru di Doha, Qatar minggu depan. Kenyataan daripada jurucakap Perdana Menteri itu dibuat selepas delegasi diketuai Ketua Agensi Perisikan Israel Mossad mengadakan rundingan pusingan pertama dengan pengantara di Doha pada Jumaat. Menurutnya, Israel bersetuju menghantar perunding ke Doha bagi meneruskan rundingan, namun masih memberi alasan terdapat jurang antara pihaknya dengan Hamas. Amerika Syarikat yang bekerjasama dengan Qatar dan Mesir dalam usaha menjadi perantara menekankan pentingnya keputusan Netanyahu menghantar delegasi ke Qatar. Menurut pegawai Amerika Syarikat, cadangan baru Hamas dalam memajukan proses gencatan senjata mungkin cukup berasas untuk mencapai kata putus.